Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, adab sopan santun bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan, tetapi adab sopan santun merupakan tabiat perangai yang berada di dalam hati seseorang yang terdidik. Bukanlah dikatakan fakir miskin seseorang yang tidak memiliki emas, tetapi yang dikatakan fakir miskin adalah seseorang yang tidak memiliki akhlak terpuji dan tidak memiliki adab sopan santun. Mahkota seseorang adalah akhlak, dan adab derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatannya adalah budi pekertinya. Al-Habib Umar bin Hafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.